Seorang lelaki terselamat berpaut pada sebatang pokok selepas hanyut di bawah arus ketika cuba meredah banjir dengan motosikalnya di Bukit Sengit Pogoh Segamat hari ini. Dalam kejadian kira-kira pukul 7.30 pagi, mangsa Nur Ibrahim Arifin yang menunggang motosikal jenis Yamaha RZ cuba meredah banjir namun tidak berjaya kerana arus deras sebelum menghanyutkannya. Mangsa yang hanyut kemudian berjaya berpaut pada sebatang pokok dan kejadian tersebut dilihat penduduk setempat sebelum menghubungi pihak bomba untuk bantuan kerana mereka tidak berani memberikan pertolongan. Alhamdulillah, mangsa dah dapat diselamatkan.